can build, but it's made of like block. So the amount of we were using, it was kotak-kotak. Whatever. And then a week into it, he's just like. Itu, The Voice diberi pengarahan mengenai rincian Operation Kingsley. Ketika dia membolak-balik berangkas, dia melihat profil Irene dan bertanya siapa dia. Sekretarisnya menyebutkan bahwa dia wanita yang mereka gunakan untuk memancing Bond keluar dari persembunyiannya. Direktur Sim memberi Jian 1 bulan lagi. Kita culik dulu, mumpung dia ngantuk. Ini namanya kakak. Kakak belang-belang kayak maminya. Kakak cantik, ini pinter banget. Kakak tuh pinter loh kata mami. Lihat tuh guys, segini. Masih bisa ya, satu tangan ya. Kakak ngantuk ya? Ngantuk-ngantuk. Cantiknya kakak.
Ya udah. Nyangkut. Oke. Okay. Yang ini? Nih, ngajak ngomel ini satu ini. Oh, ini namanya Kiki. Ki, kayak kucing Instagram gitu loh, Ki, pasrah gitu. Ki jangan berontak-berontak, Ki. Oke. Cakep ya Kiki ya. Kiki tuh cantik loh. Ini Kiki, coba lihat. Kiki coba lihat sebesar apa Kiki sekarang? Udah. Lengket nih. Halo. Nih, Kiki segini mami. Halo. Ini Kiki nih mami. Nih, setangan aku. Anak cantik yang pertama lagi tidur. Apa sih, Dek? Emang enggak boleh, mami? Nah, ini bule kami. Bule, tunjuk. Bule kemarin mami dapat kutu 2. Iyalah, enggak usah protes. Kalau mau jadi anak mami, harus mau masuk kamera, oke? Masuk YouTube, masuk IG, Facebook. Ya Allah. Dah. Sendiri dia sama maminya di sini. Sayang aja mami. Kitten lucu banget sih. Cucunya mami. Cucunya anakku. Ini mami. Lucu.
tidur giginya. Tidur, guys. Dan Eirin, sehingga mereka berdua jatuh ke tanah. Bond mengambil luka tembak, meyakinkan Eirin untuk melarikan diri dengan memberikan atas berisi file yang telah dia curi. Eirin berhasil keluar dari rumah dan sesuatu mengenai perangkas rahasia Swiss milik Bond. Yang ditemukan Agent Kwon, Dion berbohong bahwa dia tidak tahu. Namun saat Dion pergi, dia merasa Direktur Sim menyembunyikan sesuatu. The Voice bertemu dengan Yongte untuk memberitahunya bahwa mereka akan terbang ke Swiss minggu depan untuk mengambil barang-barang pun dari perangkasnya. Eirin dan Jim Kingsley mendiskusikan rencananya. Dion menginstruksikan Eirin menggunakan lensa kontak khusus sehingga mereka bisa melihat apa yang dilakukan di kediaman The Voice dan mendapatkan speaker pengintai di kamar The Voice. Keesokan hari misi mereka tertunda sebab Eirin ditempatkan di dapur dan bekerja sepanjang hari. Esok harinya, Eirin menempelkan kamera mini di atas penyedot debu. Nyonya An muncul memperingatkan Eirin untuk melakukan pekerjaannya dengan benar. Nyonya An memakai penyedot debu menuju ke ruangan The Voice dan tim melihat brankas dengan keamanan tinggi yang tersimpan di sana. Dao menyatakan dia akan membutuhkan sidik jari The Voice dan perawatan khusus untuk memecahkan brankas. Dia pergi mengambil perawatan dari seseorang. Saat Dao pergi, Agent Kwon muncul dan bertanya kepada pria itu apa yang dia lakukan dengan Dao. Dia menjalankan rencana lagi. Eirin akan memotong kabel wifi sehingga Nyonya An terpaksa menghubungi tukang reparasi. Dan begitu sebagai jaminan untuk hidupnya sendiri. Agent Kwon bersiap untuk menghancurkan Yongte, namun The Voice memberi syarat untuk menunggu. Pada saat Yongte memberitahu informasi buatan perangkas Bank Swiss, perangkas di Swiss mempunyai dokumen terkait operasi Candy dan Yongte berjanji akan menyerahkannya kepada Chen San. The Voice bertanya kepada Yongte apa yang dia inginkan sebagai imbalan atas informasi akun Swiss Bond, dan Yongte hanya ingin kesempatan kedua untuk bekerja di organisasinya. Yongte lolos dari pertemuan hidup-hidup dan dia berbicara dengan Bond di tepi sungai. Yongte sebenarnya tidak tahu apa yang ada di dalam kotak rahasia Bank Swiss ini. Namun Bond tidak mengungkapkan apapun. Di rumah, Eirin menyetujui proposal Dion untuk mendampingi. Ibu, berat banget ibu sekarang makannya berapa kali? Sehari bisa 8 kali makannya. Aku aja deh, gak usah malu gitu deh. Gak usah malu deh. Lihat gendut banget. Kamu gendut sekarang ya? Cantik lagi. Oh cantik. Ada orang gendut jelek, tapi kalau kamu gendut cantik deh. Mami sayang banget sama kamu. Namanya siapa sih? Kenalan dulu. Namanya Cantik. Anaknya 4. Suaminya kemana suaminya? Guys. Ini mulai dari yang pertama ya. Kakak. Kemudian Koko Bule. Koko Bule. Ih, Koko Bule. Terus yang ketiga, anak ketiga Kiki. Nih anak ketiga. Kemudian anak ketiga, anak keempat paling bungsu, Kuku. Wow, anak mami cemulu, lucu-lucu. Thank you.
Uyin, uyin, mami, uyin lah. Sini. Ke sini. Ini kakak. Ini Kiki. Ah. Itu siapa itu? Nah, ini si bule gendut kami. Gendut-gendut banget ini. Cukup. Lucu. Dek, kamu lucu. Mama tuh lucu, Dek. Lihat, Dek, koko bule. Koko bule ini kesayangan mami nih. Iya, kamu tuh lucu. Gendut lagi kalem. Ini dia kuku, si kalem, si kalem, anak bule, bulunya tebal banget ini. Kuku habis bobok, kuku lagi bobok siang ya, diculik sama mami ya. Oh, kesiannya kuku ya. Kuku segini guys tuh. Cium. Kuku anak siapa sih kuku? Bulunya tebal nih kuku nih. Cimut banget aku cium mami. Ini paling kalem kalau diambil, paling pasrah, nggak pernah berontak dari bayi. Kuku tuh pinter loh. Pinter, ini enggak kamera shy. Tuh kan, tenang aja kan. Coba kalau yang lain, I love you kuku. Allahu Akbar. Halo cinta mami. Halo dedek cantik mami. Lihat muka cantiknya. Kan dikasih nama cantik karena kok pasrah gitu sih, Dek? Itu cantik. Nanti aku tunjukin anaknya ya. Out of date dog, out of date, udah kadaluarsa.
It's been too long ya, yeah? It's been too long. Lucu banget aku lucu banget mami, aku lucu banget mami, aku lucu banget mami, lucu banget aku tuh mami. Kakak kakak tuh pinter loh, kakak tuh anak pertama pinter nih. Kakak pinter, kakak pinter. Dedek kantin ah. cepet kan jalannya. Sekarang udah pincer aku. Tunya mengeksplorasi. Kakak cantik. Hey. Kakak. Waktunya mengeksplorasi. Mumpung tidur nyenyak, mami amati mukanya. Iya, cantik banget, koko bule cantik banget. Lagi tidur jadi tangan mami nih. Lucu banget kan, tuh hidungnya merah jambu. Kenapa kamera mami ini kayak gini deh? Every year. Tapi kalau question apa have you heard about Mr. and Mrs. Tyler? No, I haven't. What happened? They were robbed. That's sad. Yeah. That the first time. Wait. This year, boleh. This month. Oh, better car. This month. Wah, cepat-cepat banget nih pasienku. Sudah dimasukkan ke sini jam segini, ya toh? Udah bisa bersihin dulu sendiri, Dek. Bos kami santai. Baru hari ini mami tahu kalau adek tuh ada kutunya. Kemarin-kemarin gak ada kutu gara-gara pindah kamar sama anaknya Raihan nih kayaknya.
Awalnya nggak ada kutu satu biji pun. Hei, bule. Kok bule? Mengomentari hidupku, kenapa nggak sekalian aja kamu urus juga biaya hidupku? Itu jelek, jelek tuh dibilangin jelek, lo bilangin jelek kan, jelek adek tuh nak, jelek nak tuh ya tuh, jeleknya, jeleknya, ih.
Bule, ngapain Koko? Ih, udah besar 1 bulan sekarang. Udah 1 bulan kamu ya? Hah? Lucu kamu teh ya?